sampaikan ke industri semen, dari ke industri semen ini menggunakan formula Pak, formula, jadi semakin bagus kualitinya dari RDF harganya semakin tinggi, range-nya ini untuk yang RDF-nya rorotan Pak, seperti itu. Tadi saya menambang 1000 ton, ini kita olah di sini seperti itu. Ini prosesnya sama, cuma kalau ini kita jemput. Yang pertama ini tadi memisahkan ada logam, ada beling, kalau itu kita bisa jadi RDF. Iya. Jadi memang khusus untuk yang ini, untuk landfill itu, tadi kan berapa sebulan? Yang kedua bisa untuk organik. Tapi nilai kalori itu 100 itu. Betul. Kita tes dulu, Jack. Terus, Pak. Langsung aja mungkin ada pertanyaan yang dari teman-teman media, Pak Menteri atau Pak Sekjen. Dari mana? Pak Menteri. Saya Pak Menteri dari ISM. Kegiatan hari ini aja terus berjalan. Ya, terima kasih Mas. Dari memang triple planetary crisis-nya memang mengharuskan kita ke sini. Ini menjadi ikonik bagaimana penanganan sampah di Indonesia. Kalau kita bisa menyelesaikan sama Pak Saida, insya Allah masalah sampah di Indonesia akan clear. Karena kompleksnya sangat tinggi, kompleksitasnya sangat tinggi dan mengharuskan semua stakeholder turun. Jadi tidak hanya dari Menteri Lingkungan Hidup, tapi Menteri Energi, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian. Kemudian itu harus bersama-sama Mendagri dan Bappenas. Jadi ini langkah-langkah kolaborasi yang tidak mungkin dikerjakan Pak Sekda sendiri. Pemprov DKI sudah berupaya tadi dengan berbagai macam cara, nanti scaling up-nya yang harus kita bangun bersama. Kemudian engagement, tanggung jawab semua pihak wajib untuk turun. Jadi yang tadi sengaja kita hadirkan, teman-teman mitra, off-taker, dan teman-teman pembuat produk, itu memang harus bertanggung jawab, ikut bertanggung jawab di dalam penyelesaian sampah di Jakarta. Sampah yang dengan jumlah 8.000 ton per hari, ini tidak sedikit. 8.000 ton sehari tidak sedikit, dan dari 8.000 itu maka 7.500 sampai 7.800-nya lari ke Bantar Gebang. Jadi Bantar Gebang dengan yang diusahakan Pak Sekda dengan teman-teman provinsi ini, masih jauh daripada kecukupan untuk menangani ini. Kita punya dua hal penting di dalam Bantar Gebang. Pertama, timbunan sampah yang volumenya hampir 55 juta ton. Kemudian sampah harian yang volumenya di angka 7.500 sampai 7.800 ton per hari. Jadi dua hal ini harus diselesaikan dengan cara yang berbeda-beda. Cara penanganan yang memang harus spesifik pada objeknya. Jadi kalau terhadap sampah yang seperti ini seperti apa, kemudian yang produk harian seperti apa. Pak Sekda, penjelasan Pak Kadis tadi mencoba menggambarkan upaya pemerintah sebagaimana pemerintah provinsi dan kabupaten yang lain untuk memecahkan dari hulu. Namun ini perlu kita scale up. Jadi mungkin volumenya yang kita besar, kapasitasnya kita perbesar. Instrumen harus kita mainkan. Tadi Pak Sekda mengusulkan instrumen harga RDF ini dari sampah ini memang harus berbeda dari fuel yang lain pada saat kita mengelola energi. Jadi nanti harga beda itu harus kita diskusikan dengan para menteri yang lain. Kita penting untuk membangun industri ini menarik, sehingga sampah itu kalau sudah harganya menarik akan menjadi industrialisasi. Kalau industrialisasi, kita semua bisa bayangkan teman-teman akan ngeluruk, akan datang ke sini untuk menambang sampah itu. Jadi tentu membuat hal menarik ini menjadi penting. LH tidak akan cukup punya uang banyak bila mana itu hanya sebagai cost center atau eco center. Kita wajib membangun ini menjadi benefit center dan benefit dan eco center. Jadi dua hal ini harus kita bangun dengan serius di negara kita. Jadi ini upaya kita menyelesaikannya. Kita akan mampu itu dengan penduduk yang hampir 300 juta. Kemudian dengan penduduk sampah katakan 0,25 sampai 0,5 kg per hari per orang, itu produksi kita cukup banyak. Kemudian berbagai macam kebijakan telah dibangun. Pemprov DKI Jakarta, hitungan saya lebih dari 10 perda yang mengharuskan pengelolaan sampah ini bisa tertata, terjadwal dengan tertib. Nah, tetapi mengoperasionalisasinya tidak mampu Pemprov sendiri.
Nah, kementerian harus turun, kementerian terpadu harus turun untuk menangani bersama-sama. Nah, karena subjeknya beragam, jadi disinilah pusat kebudayaan, pusat ekonomi ini kita terbangun. Bisa tadi dibayangkan dengan jumlah 11,4 juta populasi Jakarta, maka kita perlu perhatian khusus. Kita tentu tidak berpikir untuk meninggalkan Jakarta, tetapi kita harus mampu membangun ketahanan Jakarta, baik dari sisi abrasi, dari sisi sampah, dari sisi kelayakan air sungai maupun sumber-sumber air permukaannya. Mungkin itu yang menjadi tugas kita, lingkungan hidup, untuk kemudian menjawab ini. Tentu tidak akan selesai dalam masa pemerintahan ini, tetapi percepatan harus kita lakukan. Kita tidak ingin bukti itu akan terjadi jauh hari setelah kita pensiun. Kita mau bukti itu harus di depan kita, meskipun tidak sempurna. Jadi bukti itu harus di depan kita. Pengurangan itu harus di depan kita. Upaya itu harus ada hasilnya di depan kita. Tidak nunggu nanti 5 tahun lagi. Kalau 5 tahun lagi, siapa yang mengakuntabilitas itu akan terjadi. Sehingga semua indeks kinerja kita harapkan kepada teman-teman kami, jajaran kita dari Jakarta sampai ke daerah wajib dibangun di tahun-tahun awal. Jadi itu harus bisa terukur indeks kinerja yang akan kita bangun. Oke ya. Pak, tadi ada yang lain lagi. Ya, oke ya. Untuk sekali lagi tadi, saya tidak hanya fokus ke RDF ya, Pak. Jadi penyelesaian sampah ini dengan komposisinya saja tidak mungkin diselesaikan dengan RDF. Tadi sudah kami katakan mulai dari insinerator untuk membangkitkan listrik tadi sudah dicoba. Meskipun biayanya tinggi, tetapi itu harus kita laksanakan. Dengan tumpukan sampah yang sedemikian besar, ini harus kita pikirkan. Kemudian RDF yang sudah terbangun. Tentu iklim RDF ini sedang berjalan. Nah ini kita harus masifkan. Tadi Pak Sekda mengusulkan harga-harga ini harus memiliki ekonomi yang lebih tinggi daripada bahan baku yang lain, bahan bakar yang lain. Ya, oke, okay, sorry. Kemudian dari fertilizer, kemudian untuk makanan ternak, ini harus semuanya dijawab, Pak. Tidak bisa dengan mengandalkan RDF. Dari kajian kita yang kita lakukan di beberapa lokasi TPA dengan RDF saja, ternyata tidak signifikan mengurangi timbunan sampah harian. Ya, sekali lagi kita tidak bisa mengandalkan pada satu mekanisme penyelesaiannya tadi. Memang harus komprehensif. Jadi karena memang komposisinya juga komprehensif. Tadi disebutkan di atas di depan bahwa sampah itu komposisi di Jakarta hasil lab dari Pak Sekda maupun dari kami sampai sama 49% adalah food waste. Jadi makanan-makanan yang memang sisa yang kemudian bercampur. Ini terbukti pada saat teman-teman Mas Agung membangun RDF ini 40% menjadi kompos. Jadi kemudian 20% berupa kertas, kemudian 17% berupa plastik. Jadi ini Pak, ini yang kemudian harus kita dengan segala macam ada yang reskilling dan seterusnya, tentu itu menjadi penting. Sehingga kami yakin, kami bertekad dan kami itu harus dalam waktu segera, maka kita tidak boleh lagi impor barang semacam itu. Wajib melakukan pengolahannya di dalam negeri. Sampah kita sudah cukup banyak, sudahlah, ngakal-ngakali kita sudah cukup. Mengkolonisasi kita dalam bentuk ngirim sampah ke Indonesia sudah cukup dengan apapun alasannya. Jadi step-step harus kita bangun untuk mengurangi dan menghentikan impor sampah apapun alasannya. Kalau di sana untuk mengurangi sampah dengan impor, kita lebih baik impor yang sampah produksi kita. Ini yang harus kita tangani, karena tadi yang disebutkan Pak Sekda mungkin belum seluruhnya areal tercover dengan tertib. Nah kalau semua tercover diperlukan biaya besar, ya memang itu harus dikompensasi dari kewajiban mereka. Kalau mereka impor, ya kita harus potong-potong untuk kemudian membangun unit sampah yang ada di pemukiman-pemukiman tadi. Jadi itu yang desain ini harus kita bangun bersama. Tidak akan mampu pemerintah provinsi saja, tetapi kita bergotong royong termasuk dunia usaha, dan yang paling penting adalah menggeser paradigma. Kalau paradigma yang saat ini kita masih dibingungkan, masih fokus ke TPA, maka paradigma itu harus dibangun. Yang besar adalah penyadar tahuan wajib kita perbesar volumenya, karena hanya dari situ hulunya bisa terpilah, kemudian manfaatnya bisa lebih efisien dan efektif. Cukup ya?